Halo Gan, ini adalah hari ke-13 puasa bulan Ramadan tahun 2022. Kita bakal lari di Situ Gintung. Cuacanya bagus banget ini. Nggak hujan, nggak gerimis, nggak mendung. Wah, enak banget ini. Mataharinya udah mulai agak sedikit terbenam. Tidak ada tanda-tanda hujan, tidak ada tanda-tanda kilat, gledek, geluduk. Mantap, coba kita cek dulu ya. Seperti biasa, kita bakal lari satu kali putaran Situ Gintung. Ih, mantep banget. Burung di mana-mana. Lagi banyak burung. Seperti biasa, kita bakal lari dari sini. Muter. Muter lagi sampai balik lagi ke sini. 4,6, 4,7 kilo. Ih, mataharinya bagus banget, awannya bagus banget. Cuaca bagus banget, anginnya tidak terlalu dingin. Mantap lah ya. Mari kita mulai lari, let's go, pemanasan dulu. Oke kan, mari kita mulai lari di Situ Gintung. Hari ke-13 puasa tahun ini, 2022, let's go. Kilometer pertama, ramai banget kan. Yang lari, yang naik motor, yang jalan, yang pada nongkrong. Padahal sekarang hari Jumat ya. Tapi rame banget Situ Gintung. Kayaknya faktor cuaca deh. Let's go, kita lanjut. Oke,
kilometer kedua. Cuacanya enak banget, parah. Mataharinya bagus, cahayanya bagus. Kayaknya bener deh, banyak orang yang ke situ Gintung karena cuaca. Mantap. Let's go. Kita lanjut. Kilometer ketiga. Masih kuat. Nafas masih enak. Let's go. Kita lanjut. Kilometer terakhir, kilometer keempat. Dikit lagi finish. Let's go. Oke, finish. Selesai sudah lari di Situ Gintung hari ke-13. Coba kita lihat Strava-nya dulu. Banyak banget burung-burung. Oke, ternyata hasil Strava-nya adalah seperti biasa, larinya jaraknya 4,6 km di Situ Gintung. Kemudian pace-nya 7.05. Kemarin hari ke-9 7.03, sekarang hari ke-13 7.05 pace. Kemudian waktu tempuhnya 33 menit. Lumayan cepet. Mantap. Kita duduk dulu deh. Ternyata rame banget hari Jumat. Sepanjang gua lari satu putaran Situ Gintung, rame banget hari Jumat sore. Kayaknya bener deh, faktor cuaca. Dari hari kemarin-kemarin, bulan puasa, setiap kita lari sore hari, cuma ada 1, 2, 3, di bawah 10 kan. Sepi lah hitungannya. Tapi sekarang hari Jumat sore, bulan puasa, hari ke-13, cukup ramai kan. Banyak banget yang main layangan di sana, bapak-bapak, pemuda, yang naik sepeda, jalan kaki, lari, nongkrong, keluarga. Ini juga gue gak tahu burung-burung dari mana nih. Lagi banyak banget burung ini. Apa gara-gara ikan di setu ya? Pokoknya cuacanya mantep banget.
Oke, itu aja untuk hari ini. Salam buat fans kelas daya, Ricky, Anastasia Pari, Nadia PWM, Anas Yudhistira, Pinaj Hatia, Rehan Madani, Tri Benzer N, dan Septi Sandi. Bye-bye.